teman-teman, jumpa lagi. Oke, kali ini, video kali ini, sebelumnya saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, rezekinya berlimpah selalu. Oke, video kali ini saya langsung saja, saya akan untuk menguji video pengetesan cemeti Ali. Ini cemeti Ali, ini penjelasannya sudah ada di YouTube channel saya yang satu lagi, yang MBA channel. Nah, ini video ini khusus untuk pengujiannya ya. Saya punya dua, yang bentuk gelang dan bentuk liontin. Oke, langsung aja kita tes ya. Kita uji coba dulu. Oke, cutter ya. Tes dulu pakai cutter. Oke. Ini cutternya saya nggak rubah ya. Medianya coba kita genggam. Buat teman-teman yang muslim, baca bismillah dulu dan al-fatihah 7 kali ditiup ke cemeti alinya. Oke, ini saya tadi sudah melakukan doa, jadi saya tinggal langsung tes. Kita coba ya. Energinya lumayan saya rasain. Sekarang kita coba yang gelang. Gelangnya sudah saya ini. Ini kalau pengujian seperti ini harus ditunggu ya. Terkadang kalau misalnya berdarah, dia dalam berapa lama dia baru akan berdarah. Memang biasanya kalau cutter tajam kan, orang yang nguji berhasil atau tidaknya, dia ngetes cepet set set set, sudah video dimatiin. Setelah itu nggak tahu berdarah atau enggak kan. Kalau begini kan jelas ya, jadi tidak ada dusta ya di antara kita ya. Ini sudah cukup lama, hampir semenit mungkin. Ya cuman bertanda aja sih, kalau dideketin tuh ada bekasnya garis tapi nggak berdarah. Oh ya, kalau mau diuji jangan pakai cutter dulu ya, pakai pisau boleh tapi jangan pakai cutter, cutter itu tajam sekali, atau silet juga jangan. Oke, itu aja ya.